Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini admin akan coba membahas Magic Book Open World lagi. Karena di sini toolnya cuma ada Paswal dan Nico, kita akan coba install Open Class yang mod dari Mas Bobby. Yang ini ya, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan Open Class yang ini. Oke, di sini kita cek ada dua file, silahkan diunduh. Kalau admin akan coba langsung ini ya, bash install ini kita ke terminal seperti biasa. Di sini pastikan ada koneksi internet, nah, itu ya, sinyalnya, mobile service. Oke, lalu ini ya. Nah itu ya, kita terminal OPKG update dulu. Nah, yang ini kita langsung saja ya, kita gunakan terminal asalkan ada koneksi internet. Jika sudah, kita paste yang ini ya, yang install auto installer ini ya. Oke, jika sudah kalian enter. Nah, di sini ada pilihannya ya teman-teman, install Open Class stabil, dev, dan yang lainnya. Kita install yang stabil saja. Oke, ini sudah selesai. Tentunya proses penginstalan ini tergantung kecepatan koneksi internet kalian. Semakin cepat koneksi internet kalian, semakin cepat juga penginstalannya, kurang lebih seperti itu. Oke, enter, lalu kita pilih nomor 6 di sini untuk keluar dari tampilan ini. Oke, ini sudah keluar, lalu kita log out, kita log in. Nah, di sini sudah ada OC LED ya teman-teman. Oke, kita klik OC LED. Nah, ini sudah bisa nih ya, cuman di sini, nah ini edit config-nya juga sudah berhasil. Nah, jika punya kalian tampil seperti ini, atau punya kalian nggak seperti ini ya, kalian harus install tiny file yang dari Mas Bobby juga sama. Cuman kalian nggak usah non-install saja, uninstall tiny file manajernya. Jadi kalau admin itu, nih kita kembali, kita cari di sini Luci app tiny. Nah ini ya. Nah ini kalian download filenya. Kalau admin itu enggak di uninstall, jadi kalian upload saja filenya di sini, di tiny file kalian tipe saja ya, lalu kalian masukkan filenya di sini di root, lalu install. Nah ini ya, Luci app tiny filenya admin seperti ini, lalu kalian install seperti barusan di saat penginstalan. Sorry, barusan itu menggunakan auto ya, jadi kita harus install secara manual. Jadi caranya OPKG update, nah seperti ini dulu biar enggak error ya. Nah, kita tunggu sampai selesai prosesnya, kita ketikkan cd ls. Nah ini kita ketikkan opkg install bintang titik ipk seperti ini ya. Nah itu karena di sini cuman ada satu file ipk, kita ketik seperti ini, maka secara otomatis ini akan keinstall. Nah, jika prosesnya sudah selesai, maka ini akan ke-update seperti itu ya, karena bawaan dari Magic Book ini file manajernya ataupun tiny filenya itu yang versi lama. Jadi oke, masih sama seperti ini ya. Tentunya di Open Class ini akan minta password nih. Nah, itu ya. Tar. Karena di sini settingannya seperti ini ya. Mana nih? Barusan. OC LED, buka file manager, navigasi. Nah, navigasi config. Nah, ini yang enggak ada ya, navigasi ini ya. Di sini tuh enggak ada navigasi nih. Kita buka file manager konfigurasi. Nah, ada di sini ya. Checklist to password. Buat ini
kita pilih open class buat SJM link ini, save and apply. Oh, di sini ada dua ya, ada di NAS dan juga di file manager. Kayaknya yang asli yang di sistem ini ya. Berhasil. Kita coba hapus. Cek dulu ya. Oke, kita delete, kita refresh. Loh, kok masih minta kata sandi ya? Oh, ini ya. Save. Nah, oke. Untuk aktifkan autentifikasi, kalian men-checklist seperti ini dan kalian buat ini sesuai yang di sini ya. Buka file manager, navigasi, config, SYML link, pilih one class. Oke. Kita refresh. Nah, di sini ya masih normal. Kita ke UCLet, di config, dan ya jreng, sudah selesai. Untuk MiHoMo juga kita bisa buatkan ya seperti itu. Oke, saya sampel itu ya teman-teman, untuk setting di sini kita disable saja. Oke, seperti itu saja untuk informasi kali ini. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.